Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel PT Kanindo Daya Elektrika. Selamat pagi buat teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Oke, pada video kali ini saya akan menampilkan highway monitoring menggunakan smart TV. Nah, untuk device highway-nya itu bisa highway Liot Clock HMI, highway Liot Clock Box, ataupun highway Liot Clock Xbox ya. Semuanya bisa dimonitoring, baik itu lokal menggunakan jaringan IP address ataupun menggunakan internet atau clock ya. Clocknya bisa clock highway yang gratis ataupun clock custom yang berbayar. Nah, seperti ini ada highway Liot Clock HMI. Ya, ini udah terkoneksi ke internet. Dan di sini ada highway Liot Clock Box ya. Ini kita bisa monitoring semuanya. Nah, untuk smart TV ini sangat membantu sekali untuk monitoring. Ini udah bisa baca WiFi area sekitar ya, udah bisa buka Play Store, udah bisa akses browser. Jadi ini sangat simple. Jadi untuk terkoneksi ke highway itu tidak menggunakan kabel ya, saya menggunakan WiFi. Jadi ini sangat simpel, bisa untuk monitoring, bisa untuk unknown system, ini kita bisa manfaatkan. Seperti sampling ini, saya masuk ke akun Kanindo menggunakan highway clock yang gratis ya. Di sini adalah device-device yang terkoneksi ke akun Kanindo. Nah, di sini ada satu device yang online ya, ini kita coba akses, ini yang menggunakan internet. Oke, kita coba akses. Ini kita visit. Kita enter. Nah, dia langsung buka ke halaman baru, sama seperti kita buka browser pada laptop ya. Nah, ini adalah monitoring HMI. Ini untuk HMI-nya. Ini saya rubah, nah, dia akan ikut rubah karena ini mirroring. Nah, kita coba balik lagi. Nah, ini seperti ini. Ini adalah sampling menggunakan internet atau cloud. Ini cloud yang highway, ini cloud yang gratis. Nah, di sini juga ada cloud custom. Nah, ini cloud custom ini yang highway-cde.com. Nah, ini yang custom. Nah, hasilnya pun pasti sama. Ini ketika set maksimal temperatur yang saya kurangin, maka dia akan ada alarm. Nah, itu ada alarm temperatur high ya. Nah, oke, di sini juga saya bisa monitoring menggunakan local access ya. Local access ini kita coba ke sini. Nah, kita ketik untuk IP address-nya. Ini IP address-nya bisa satu jaringan. Nah, intinya tuh bisa satu jaringan ya. Kita coba akses 192.168.100.82. Ini kita coba enter. Nah, ini adalah untuk monitoring by local access. Ya, ini monitoring by local access. Oke, saya kira cukup simpel ya untuk monitoring menggunakan highway product, karena dia udah berbasis web based. Jadi mau monitoring itu kita tarik TV-nya ke ruang engineer misalkan. Itu bisa, atau kita tempel display di LAN 1, LAN 2 untuk kontrol produksi, itu juga bisa. Nah, untuk smart TV juga ini harganya sekarang sudah murah ya, karena TV yang lama itu sudah tidak diproduksi, yang keluaran terbaru itu sudah smart TV semua. Jadi itu sangat membantu untuk pekerjaan kita. Oke, semoga mendapatkan ide dari video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.